Bang, ada yang nanya nih bang. Ini apa? Ada Ninja FI enggak? Ninja FI, 200 mulai FI. Iya. Ada. Kebetulan kita ada dua unit baru masuk. Yang satu ABS, yang satu non ABS. Nah, ini motornya. Oke. Yang ini non ABS, warna abu-abu. Ini sudah menggunakan knalpot R9. Dan untuk orisinalnya ada semua. Tahun 2016, NIK-nya 2015, kilometernya masih rendah. Dan ini variasinya apa saja? Frame slider, knalpot racing, full system R9, sudah pakai DB killer, nanti DB killer kita kasih juga. Terus kondom tangki, rencananya ini kondom yang mau kita buka, kalau teman-teman suka dengan kondomnya nanti saya kasih. Kita standarin, karena ini barang baru masuk. Terus, apalagi variasinya, ini ada jelly pedok. Dan ini non-ABS. Untuk kilometer, ini masih rendah sekali. Yuk, coba sini lihat ya. Ini kilometernya baru berjalan 15.000 ongoing. Untuk sekelas 2016, 15.000 masih rendah. Kita coba cek sound. Wih, datang. Kelistrikan normal semua nih, toh. Lampu-lampu nyala. Klaksonnya juga nyala. Oke. Untuk sennya kiri-kanan nyala. Oke. Nah, motor ganteng. Wih, kas dulu sendir. Tok, tok, tok. Oke, untuk motor ini kita jual seharga nanti dulu. Kita lanjut ke sebelah. Nah, di sebelah ada Kawasaki Ninja 210 FI ABS LTD. Jadi limited. Dan ini edisi limited. Special edition. Motor grass banget, sudah menggunakan knalpot racing juga. Untuk knalpot standarnya juga ada, nanti kita kasih ya. Dan ini bedanya itu apa? Bedanya ABS dan ini limited dan special edition. Untuk warnanya warna khusus, warna putih dan hijau putih ya. Dan ini tipe ABS. Grass banget masku. Ban juga tebal. Ini windshield-nya sudah smooth. Ini standar pabriknya, kalau yang non ABS-nya ini masih clear ya. Terus untuk kemulusannya kita jamin 95% mulus. Minus-minus ada nggak? Kira-kira kayaknya minus-minus ya berapa persen lah, tapi nggak ada minus, minus pemakaian aja ya. Dan untuk kilometernya ini berapa? Yuk kita cek untuk kilometernya sini ya. Nih, ini kilometernya baru 17.000 ongoing. Terus untuk ini tipe ABS. Kita sekarang coba cek sound. Tuh, lebih adem ya daripada yang sebelah. Karena yang sebelah kan full system dan ini slip-on. Dan itu orisinalnya ada semua, ada. Oke, untuk kedua motor ini harganya berapa? Per unitnya, yang ini kita jual di angka 35 juta, masih bisa nego. Plus dengan knalpot racingnya. Dan ini kita jual berapa? Ini kita jual di angka 38.500. ABS dan standarnya lengkap. Untuk pajaknya hidup dua-duanya. Yang ini pajak bulan 6 sampai 2025, ini pajak bulan 2 sampai 2025. Oke? Okay? Yang mencari Ninja FI, silakan Ninja Legend di Aris Motorsport tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bro. Berapa menit, Le?